Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Sur kawan. Kawan, bagaimana kabarnya hari ini? Moga-moga semuanya sehat ya kawan. Oh ya kawan, di hari ini adalah hari yang spesial bagi saya kawan, karena pada hari ini pundi-pundi rupiah yang dihasilkan oleh konten-konten saya khususnya telah mencapai batas minimum penarikan kawan. Dan alhamdulillah hari ini saya akan mencoba untuk penarikan pertama kali yang menggunakan ATM kawan. Karena selama ini maklum pak kawan, belum pernah menggunakan ATM kawan. Sekaligus nanti kalau bisa ditarik, saya akan membelikan sesuatu untuk keluarga ya kawan. Seperti apa keseruannya? Yuk kita langsung berangkat, mumpung anak istri masih aja ada di dalam, belum tahu, supaya nanti ada kejutannya. Yuk lanjut. Sudah sampai ke kawan ke pusat kota Gedungmangu dan kita sudah menemukan ATM-nya kawan. Kali ini kita akan segera lanjut untuk mencoba masuk ke ATM-nya. Yuk kita lanjut kawan. Nah, kawan, kita telah sampai ke ATM BCA dan kita akan mencoba memproses. Mudah-mudahan bisa ya kawan, karena ini mungkin jadi bulan yang pertama kali kelas. Yuk kita langsung aja lanjut kawan. Mas, tolong ada apa? Mencari sesuatu buat kejutan anak dan istri ya kawan. Yuk kita lanjut. Kita telah sampai ke toko tasnya, kita akan bergerak cari tasnya kawan. Thank you.
kita beli tas untuk kebutuhan anak. Kasihan karena tasnya sudah mulai kelihatan kurang layak, kawan. Nah ini kawan, kita sudah dapat jam tasnya. Kita tinggal cari yang lainnya, kawan. Yuk, terus lanjut. Anak lanang Yusuf, kira-kira gimana kawan? Bagus. Telah sampai rumah, langsung saja kita masuk ke rumah untuk memberi kebutuhan untuk anak ya, kawan. Yuk lanjut. Assalamualaikum. Mama, salim. Dari Aisyah. Salim. 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 Ya. Ini Mas. 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 Ini Mama sini. Ini Mas, ge. Ge, Papa beli apa, ge? Hei, Tening. Ini Mas. Nah, ada laporan Mama coba. Ini Mama sini. Hei. Sudah enggak? Ge, Papa beli apa? Beli apa ya? Oh. Hui. Salam. Masuk, kawan. Kawan, alhamdulillah ini sudah sampai rumah. Dari kita tujuan awal tadi berangkat dari rumah terus muter-muter ke sana ke sini dengan tujuan itu ya kawan. Ini kita sudah pulang dan sampai rumah alhamdulillah anak dan istri ngumpul kawan. Maksudnya ini saya mau menyampaikan kabar gembira ataupun kabar gembira untuk anak-anak terutama. Karena alhamdulillah di kali ini kita sudah membelikan sesuatu untuk anak-anak kawan. Dikit deh kawan. Ya alhamdulillah. Nah, berkat dukungan dari kawan semua, juga keluarga, doa-doa dari keluarga, dukungan material maupun pikiran ya kawan. Alhamdulillah pada hari ini hasil jerih payah selama ini alhamdulillah sudah ada hasilnya kawan.
karena memang tinggalkan ya. Walaupun kalau kita apa, kalau misalkan dibanding dengan mereka beliau pada YouTuber yang sudah besar, itu yang gak ada apa-apanya kawan, tapi saya sangat bersyukur, kami sangat bersyukur mendapatkan rezeki dari jalan ini kawan. Alhamdulillah tadi proses kita pengambilannya sudah selesai. Nah ini alhamdulillah kita coba memberikan sesuatu untuk anak-anak kawan sebagai apa ya, tanda syukur dan pengen menyenangkan anak. Oke kawan, langsung saja kita buka hadiah untuk anak ya, walaupun mungkin nilainya enggak begitu berarti, tapi mudah-mudahan anak senang. Nah ini kawan, ini adalah tas sekolah ya. Tas ini saya belikan khusus untuk anak saya paling besar, karena tasnya sudah mulai ada kerusakan sedikit ya kawan. Oke pak, di tembakan tas sama pak udah sebagai tanda pada bunga itu bapak kasih neng ini selama ini jadi. Kalau mama juga dong. Nah kawan, sesuai kebutuhan dari anak-anak, saya berusaha untuk berbagi kawan dan memilah-milah mana yang penting, yang paling penting itu yang baru kita utamakan yang lain. Oke, gomba melati, lambe, karungatok ya. Iya, rasanya kembali senang apa nak? Senang, alhamdulillah. Oke, mas. Ya, oke mama ya. Mama itu pesakin tambe nang bapak. Ih, mainnya ya. Lah. Iya, pike masih gegeden. Ora apa-apa, masih gede gini Mas, tambah nih, Mas. Makasih, Pak. Iya. Nah, Tete Kaisa, apa pora gue? Oh, Tete Kaisa. Nah kemarin ini untuk anak saya yang paling kecil, namanya Aisyah baru 4 bulan, tapi belinya mungkin terlalu besar ya Pak? Oh iya, gede banget kapan tuh? Ya, sudah Aisyah tidak besarkan kambi. Nah, nggak mama karena kayak gimana? Untuk istri, kenapa nggak dibeliin kawan? Karena saya bingung mau milih yang seperti apa atau ukurannya berapa. Saya nggak paham kawan. Biar nanti suruh beli sendiri aja ya kawan. Mas, ini dek kira-kira ada rezeki ini, ya orang siapa banget. Ya alhamdulillah, lebih rezeki, lebih sepira. Ya orang wani nyebut mas, yang penting kata mau kan dibuka kan sampai dewek, ngerti, jadi sepira. Iya gue. Ya kebetulan kau bersyukur, anak-anak pada bersyukur, orang tua udah rezeki, insya Allah halal. Si moga-moga bisa manfaat. Gitu ya kawan, saya sangat berterima kasih untuk semuanya, kawan dimanapun berada. Mohon maaf segala kekurangan. Saya beserta anak dan istri mengucapkan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya mbak, pada-pada ngomong tua pengen bulan ke anak. Ya sikit di sana bapak kasih tumbasakan aja ya. Muka-muka gak isu rumi main. Ya mamas, dan saya